Kepada penjabat yang akan dilantik didampingi rohaniwan disilakan menempatkan diri. Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Papua. Mohon berkenan Menteri Dalam Negeri menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah atau janji, perkenaan dan pengasahan pengangkatan saudara-saudara sebagai penjabat gubernur, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, siapakah saudara-saudara mengucap sumpah atau janji menurut agama masing-masing? Apa yang demikian saya minta saudara-saudara untuk mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi agama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang pertama ini, Om Akah Paramawisesa, saya bersumpah. Untuk seluruhnya, akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai penjabat gubernur. Sebagai penjabat gubernur. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan. Dan menjalankan. Segala undang-undang. Segala undang-undang. Dan peraturannya. Dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti. Serta berbakti. Kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Negara dan bangsa. Negara dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara, pengucapan sumpah jabatan dan fakta integritas. Berkenan Menteri Dalam Negeri menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan diawali oleh Penjabat Gubernur Sumatera Utara. Penjabat Gubernur Jawa Barat. Penjabat Gubernur Jawa Tengah. Penjabat Gubernur Bali.
penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penjabat Gubernur Kalimantan Barat. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Penjabat Gubernur Papua. Dilanjutkan dengan pemasangan tanda pangkat, penjabatan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Presiden Republik Indonesia.
pembekal kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan taufiknya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, saya Menteri Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hasanuddin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara, Saudara B. Yadi Mahmudin sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat, Saudara Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Nana Sujana sebagai pejabat Gubernur Jawa Tengah, Saudara Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Sang Mada Mahendra Jaya sebagai pejabat Gubernur Bali, Saudara Ayodhya di Karake sebagai pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Saudara Dr. Harrison sebagai pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Saudara Dr. Bakhtiar sebagai pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Saudara Komjen Pol Purnawirawan Andap Budi Tepianto sebagai pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Saudara Muhammad Ridwan Masukun sebagai pejabat Gubernur Papua. Berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 74 P tahun 2023 tanggal 4 September 2023, saya percaya bahwa saudara-saudara akan bertugas dan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab diberikan. Atas nama Presiden Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Ridwan Masukun, terima kasih. Menteri Dalam Negeri, penjabat Gubernur dan hadirin disilakan duduk kembali. Upacara pelantikan penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 5 September 2023, dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan mars PKK. Saga.
Silakan duduk kembali. Pembacaan keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK nomor 016 PKK.PSP/9/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Ketua Tim Penggerak PKK pada 7 provinsi. Ketua Umum Tim Penggerak PKK menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, satu, memberhentikan dengan hormat, satu, Nyonya Nawawudin sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, dua, Nyonya Haja Atalia Praratia SIP FIKOM sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, 3. Nyonya Haja Siti Atiko Supriyanti Ganjar Pranowo STP MTMPP sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, 4. Nyonya Putri Koster sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, 5. Nyonya Yuli Sutrisno sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, 6. Nyonya Haji Lismariani Sutarmuji sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, 7. Nyonya Naomi Oktarina ST sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan karena berakhir masa baktinya tahun 2023. Kedua, mengangkat 1. Nyonya Juliana Desiana sebagai pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, 2. Nyonya Raden Roro Amanda Setianingsi sebagai pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, 3. Nyonya Dr. Anda Yusinta Dewi sebagai pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, 4. Nyonya Dr. Gigi Ida Setiawati sebagai pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, 5. Nyonya Sofiana Milawati SE sebagai pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, 6. Nyonya Windy Prihastari STP MSI sebagai pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, 7. Nyonya Sofa Mala SE sebagai pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan untuk masa bakti sesuai dengan masa jabatan pejabat gubernur. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2023, Ketua Umum tertanda Nyonya Tri Tito Karnavian. Persiapan pelantikan pejabat Ketua Tim Penggerak PKK yang akan dilantik disilakan menempatkan diri. Diawali oleh Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon berkenan Ketua Umum Tim Penggerak PKK menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK
Aroma 016 garing Kep garing PKK titik PST garing 9 garing 2023 tanggal 4 September 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat tim penggerak PKK pada 7 provinsi pada hari ini Selasa tanggal 15 September tahun 2023 dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, saya Ketua Umum Tim Penggerak PKK dengan ini resmi melantik 1. Nyonya Diana Desiana sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. 2. Nyonya Roro Amanda Sianisi sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK. 1. Diana Desiana sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. 2. Nyonya Roro Amanda Sianisi sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. 3. Nyonya Dr.Randa Yusinta Dewi sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. 4. Nyonya Dr. Gigi Ida Setiawati sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak Provinsi Bali. 5. Nyonya Sofiana Milati SE sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. 6. Nyonya Windy Prihastari STP MSI sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat. Dan 7. Nyonya Sofia Marwa SE sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk masa bakti sesuai dengan masa jabatan penjabat gubernur bagi penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya percaya bahwa Ibu selaku penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Ketua Umum tertanda dengan Vito Karnavian. Persiapan tanda tanganan naskah pelantikan. Penandatanganan diawali oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. Dilanjutkan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Bali.
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Sulawesi Selatan. Penandatanganan selesai, Ketua Umum Tim Penggerak PKK berkenan tetap di tempat. Seluruh penjabat Ketua TP PKK yang telah dilantik dan hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK kepada Ketua TP PKK Provinsi Masa Bakti 2018 sampai dengan 2023 dan Masa Bakti 2022 hingga 2023 kepada para penerima penghargaan disilakan menempatkan diri. Diawali oleh Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat. Dilanjutkan Ketua TP PKK Provinsi Banten. Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat dan Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan. PKK Provinsi Jawa Barat. 2. Nyonya Putri Koster, Ketua TP PKK Provinsi Bali. 3. Nyonya Juli Sutrisno, Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Nyonya Hajah Lismaryani Sutarmiji, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat. Penerima piagam penghargaan Ketua TP PKK Provinsi Masa Bakti 2022 sampai dengan 2023, Nyonya Naomi Oktarina ST, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin, foto akan kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Para penerima penghargaan disilahkan kembali ke tempat. Dilanjutkan sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK. Piastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian yang juga selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat, serta yang kami hormati pula Bapak Menteri Hukum dan HAM Bapak Profesor Yasona Lawli dan juga Bapak.
dipersilakan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Almas S.Pd., S.M.Sc. dan juga kepada yang kami banggakan Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM Bapak Profesor Dr. Edi Hyarais dan juga yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Letnan Jenderal TNI Andrus Subianto serta yang saya banggakan pula para pejabat pimpinan tinggi media dan teratama lingkup Kementerian Dalam Negeri dan BNPB dan juga yang saya sayangi para pengurus tim penggerak PKK Pusat dan tak lupa yang hadir di sini para pembina PKK Provinsi ataupun yang dijabat oleh para gubernur dan wakil gubernur masa jabatan 2018-2023 yang hadir. Di sini ada Bapak Ridwan Kamil dan juga Pak Wayan Koster, Pak Leskodat, juga Pak Starmiji, Pak Andi Sulaiman, Pak Ali Mazi, serta ibu-ibu pendampingnya, Ibu Atalia, juga Ibu Putri Koster, Ibu Juli, Ibu Lis Mariani Starmiji, dan juga Bu Naomi. Beliau-beliau ini adalah orang-orang luar biasa sebetulnya, dan saya sebenarnya berat juga gitu berpisah dalam tugas, tapi saya yakin nanti kita akan bertemu terus dalam situasi di tidak bertugas. Dan tentu saja saya ucapkan juga dan saya banggakan para penjabat ketua tim penggerak PKK yang dilantik dari Sumatera Utara, Bapak Majen TNI Hasanuddin, juga Bapak Triadi Mahmudin dari Jawa Barat, beserta Pak Komjen Polisi Purnawen Dr. Nana dari Jawa Tengah, dari Bali Bapak Irjen Sang Made Mahendra, juga NTT Bapak Yudia, Kalimantan Barat Bapak Dr. Harrison, dari Sulawesi Selatan Bapak Dr. Sebatiar, dari Sulawesi Tenggara Bapak Komjen Pol Andap, dan juga yang terakhir dari Papua Bapak Dr. Muhammad Ridwan Masukun yang juga didamping oleh para pejabat ketua tim penggerak PKK yang baru saja dilantik, Ibu Duene Deslina dari Sumatera Utara, Ibu Amanda Stianingsih dari Jawa Barat, Ibu Yusinta Dewi dari Jawa Tengah, Ibu Ida Setiawati dari Bali, juga Ibu Sofiana Milawati dari NTT, dari Kalimantan Barat Nyonya Windy Prihastari, serta dari Provinsi Sulawesi Selatan Bu Sofa Marwa. Dan tak lupa semua hadirin dan yang hadir secara langsung di sini ataupun secara daring. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan dan berkumpul bersama dalam pelantikan secara serentak para pejabat ketua tim penggerak PKK provinsi dari 7 provinsi. Sekali lagi saya mengucapkan kepada para pejabat gubernur yang dilantik beserta pejabat ketua tim penggerak PKK. Kita ketahui bahwa PKK ini otomatis para istri juga sesuai dengan Kepres nomor 99 tahun 2017 adalah para ketua tim penggerak PKK, di mana pendamping dari gubernur yang juga sebagai pembina PKK provinsi harus ikut mengurus PKK. Jadi mohon maaf Bu, ini bukan paksaan Bu, saya sebetulnya juga sebagai ketua PKK ini juga karena mengemban amanah dari keputusan Presiden nomor 99 tahun 2017 tersebut. Nah ini saya yakin nanti dalam kepengurusan yang ibu-ibu sandang yang mungkin walaupun jangka waktunya terbatas, tapi saya yakin kegiatan-kegiatan PKK yang sudah berlangsung ini itu sudah sangat luar biasa. Di sini hadir ibu-ibu yang sudah membuat program di daerah masing-masing itu membuat PKK bergerak di provinsi masing-masing yang sejalan dengan program pemerintah. Di masing-masing provinsi sudah melaksanakan membuat rencana induk PKK di provinsi masing-masing yang dijabarkan dalam strategi program PKK, di mana semua itu bermuara kepada 10 program pokok PKK. Sehingga ibu-ibu tinggal melanjutkan saja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para pejabat sebelumnya. Semoga kegiatan-kegiatan nanti akan berjalan lancar
dan kami pun akan terus terbuka untuk bisa berkonsultasi dengan ibu-ibu, apalagi kalau ibu-ibu merasa masih belum memahami apa saja program-program ataupun kegiatan-kegiatan PKK lainnya. Kami juga memohon kepada bapak-bapak pejabat gubernur yang juga otomatis adalah pembina tim bergerak PKK untuk juga bisa membantu tim penggerak PKK ini, karena terus terang tim penggerak PKK ini juga mengemban penyerapan anggaran dari PBD. Nah, ini yang mungkin pengalaman kami agak kurang bisa sejalan, karena ibu-ibu PKK ini mungkin agak belum mengerti bagaimana penganggaran, penggunaan penganggaran anggaran dari APBD, sehingga harus juga dikawal oleh para pejabat-pejabat di lingkungan provinsi. Demikian, itu saja dari kami, karena mungkin Pak Tito ini udah gak sabar juga nih ngasih pengarahan, karena beliau pasti lebih banyak untuk mengarahkan. Demikian, selamat sekali lagi kepada para pejabat yang dilantik, dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Gubernur masa periode 2018-2023 dan 2022-2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridho-Nya kepada kita dalam mengabdikan diri kepada negara kita yang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Terima kasih. Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kolega saya di kabinet, Bapak senior saya Pak Menkumham Pak Yasona, Prof Yasona, karena kami ngambil profnya sama-sama di P3. Kemudian Bapak Abdul Azwar Anas Menpan RB, Pak Wamen kawan saya Prof Edi, terima kasih bro, Bapak Wakasat, kemudian juga hadir di sini para gubernur pada masanya. Ini menggunakan bahasa TNI Polri, Pak. Enggak pernah kita gunakan mantan. Tapi gubernur pada masanya yang hadir di sini, saya merasa sangat terhormat meluangkan waktu untuk hadir. Kemudian juga para tokoh-tokoh yang hadir. Saya mohon maaf kalau ada yang kelewatan, tapi tadi saya lihat ada senior saya juga Pak Marsetio. Terima kasih, Bang, perkenan hadir. Ada Pak Lambok, senior saya. Ya, mungkin ada yang saya tidak sebutkan, saya mohon maaf. Saya tadi malam saya lihat kabar rencana juga Pak Guntur juga mau hadir. Mudah-mudahan hadir juga di sini, Guntur Soekarno Putra. Kemudian rekan-rekan yang baru saja dilantik, ada 9 gubernur. Kita sudah tahu dari daftarnya. Selamat atas pelantikannya, dan sekaligus juga kita gabung acara ini dengan acara PKK, karena memang ex officio pendamping kepala daerah itu PKK, adalah pengurus PKK. Terima kasih kepada Ibu Ketum PKK yang telah hadir pada acara ini, dan memang PKK ini rata-rata pendamping dari kepala daerah. Karena PKK ini, saya selalu menyampaikan Bapak-Ibu sekalian, adalah jaringan yang mungkin terluas dan terbesar di negara ini. Saya pernah memimpin jaringan yang cukup besar, Polri, anggotanya 450 ribu orang, jejaringnya sampai tingkat desa saja, adanya Babin Kamtipmas. Tapi satu-satunya organisasi yang masuk sampai tingkat keluarga adalah PKK. Jadi tinggal mau dipakai di mesin ini, gerakkan atau tidak. Oleh karena itu pendampingnya adalah, saya ulangi, ketuanya biasanya adalah pendamping kepala daerah. Karena sangat penting,
dan kepala daerah itu memiliki otoritas yang sangat besar sekali di dalam sistem ketatanegaraan kita, apalagi adanya desentralisasi sebagian. Nah, tadi Pak RK bisik-bisik sama saya, itu begitu Ibu Ridwan Kamil naik tadi, itu gubernur 1,5. Beliau hanya gubernur orang nomor 1, orang 1,5. Saya punya bahasa yang sama nih Pak. Satu hari saya datang nih menerima tamu. Saya biasanya kalau ada tamu asing, saya opsional di kantor agak formal, atau saya ajak ke rumah dinas di Widya Chandra. Satu hari saya kedatangan Menteri Dalam Negeri Australia, wanita, masih muda juga, namanya Claire O'Neill. Jadi diatur oleh dubesnya, diterimanya di rumah. Saya ajak makan malam. Kemudian begitu masuk rumah dinas di Widya Chandra itu, dia mengatakan, "Minister Tito, your house is really clean and tidy, well organized." Saya tanpa ekspresi saya jawab juga. Saya bilang, "Madam, I'm only Minister of Home Affairs of the country of Indonesia. My wife arrange this thing." Istri saya mengatur semua ruangan ini. "She is the real Minister of All Affairs at Home," saya bilang gitu. Dia istri lah real minister untuk semua urusan di rumah gitu. Jadi saya bilang, "You are more lucky than me, because you are Minister of Home Affairs of the country of Australia and also at home. I'm only one." Power saya cuma satu. Saya hanya untuk menggambarkan sebetulnya kenapa filosofinya ketua PKK itulah pendamping, karena dia ring satu dari kepala daerah yang memiliki pejabat paling powerful di daerah itu. Semua sumber daya di situ. Dan PKK, ibu PKK sebagai pendamping ring satu yang paling paham situasi kebatinan, situasi psikologis. Ya, kalau yang staf-staf kan enggak tahu, ngajukan-ngajukan padahal Pak Gubernur rekannya lagi, Pak Gubernur Pak Limazi lagi ngambek gitu kan. Ya, dikasih sodorin dibaca juga enggak. Tapi kalau istri tahu kapan waktunya masuk untuk bicara tentang topik PKK, kapan tidak, dan seterusnya, itu yang paling tahu. Dan semua sumber daya ada di sana. Itulah acara ini kita gabung. Tadi Pak Azoranas tanyakan, ini biasanya acaranya digabung, supaya simpel, karena teman-teman kita tahulah dari daerah semua, nanti kita tidak ingin juga merepotkan bolak-balik. Begitu selesai pelantikan, maka otomatis kembali ke daerah yang dinasnya sudah selesai, bawa bapaknya, yang ibunya juga secara resmi, ofisi, itu juga sudah menjabat sebagai ketua PKK di daerah masing-masing. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwa pelantikan sudah selesai tadi, alhamdulillah. Ini momentum yang sangat-sangat penting sekali, jangan sangat bersejarah, karena momentum ini adalah momentum terjadinya pergantian penjabat, pergantian pemimpin di daerah, yang daerah itu adalah daerah yang sangat-sangat penting dan strategis. Tahu Sumatera Utara daerah terbesar di Sumatera, Jawa Barat adalah provinsi terbesar di Indonesia. Pak Yurikan itu selalu kalau menunjuknya selalu saya tangkap hampir selalu itu menjadi pemilik, selalu mengangkat di hati saya. Pikirannya ya, Jawa Barat itu penduduknya sama dengan Korea Selatan. Jadi sebetulnya Gubernur Jawa Barat itu sama kira-kira ngurusin penduduk yang sebesar Korea Selatan yang dipimpin oleh Presiden Yoon gitu. Kemudian juga ada Jawa Tengah, juga menjadi daerah kunci di Indonesia. Dan setelah itu Bali, kalau kita bicara pariwisata, mungkin orang luar lebih banyak tahu Bali daripada Indonesia yang sendiri. Ini adalah hub untuk
turism kita. Kemudian juga Sulawesi Selatan sebagai daerah nomor 2 terbesar populasi di luar Jawa setelah Sumatera Utara. Jadi sangat penting. Sulawesi Tenggara dengan segala macam sumber dayanya, kita tahu lagi booming. Kemudian di NTT, NTJ juga, dan juga NTB. Tapi NTB dilantiknya nanti habis masa jabatan, kalau saya tidak salah 16 September. Jadi nanti akan nyusul sendirian. Sekarang 9 hari ini. NTT juga daerah yang sangat penting dengan berbagai macam sumber daya yang luar biasa, di antaranya Labuan Bajo dan lain-lain. Nah, ini jadi daerah-daerah yang, dan terakhir ya Papua, otomatis lah. Papua juga daerah strategis bagi kita untuk menjaga keutuhan NKRI. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa momentum yang lebih kurang 1 jam kita kerjakan ini adalah ujung dari proses panjang yang lebih kurang dipersiapkan hampir 4 bulan. Kita tahu bahwa dengan adanya Undang-Undang nomor 10 2016 tentang pilkada yang isinya lah serentak, untuk sekarang November itu 552 daerah, 38 gubernur, 98 wali kota, 416 bupati, itu akan dilakukan first time in our history, pertama kali dalam sejarah bangsa ini semua daerah itu serentak dipilkadakan. Ini untuk tujuannya lah agar pelantikannya serempak juga di tahun yang sama atau enggak jauh beda dengan pelantikan presiden 20 Oktober dari pilkada, dari pemilu yang dimulai 14 Februari 2024. Sehingga kemudian ada paralel antara pemerintahan pusat, pemerintahan tingkat provinsi dan provinsi dan kabupaten kota, terutama RPJMN-nya, sehingga tidak ada selipan-selipan pilkada di tengah yang membuat kemudian tidak sinkron antara program pembangunan jangka menengah di pusat maupun yang di daerah. Itu sebenarnya filosofinya. Konsekuensinya, maka yang habis masa jabatan di tahun 2022 ada 101 dan di tahun 2023 ini adalah 173. Bahkan amanat undang-undang nomor 10 2015 pasal 201 ayat 7 yang hasil pilkada tahun 2020 pun berakhirnya nanti adalah di tahun 2024, artinya 31 Desember 2024. 1 Januari hampir semuanya kalau belum selesai hasil pilkada serempak, hampir semuanya akan diisi oleh PJ. Nah, inilah bagian resiko dari keputusan untuk membentuk undang-undang nomor 10 2016 itu. Oleh karena itulah kami untuk gubernur yang sudah berlangsung di tahun lalu lah 7 dan di tahun ini nanti adalah lebih kurang 17 24. Yang sekarang hari ini kita laksanakan sebetulnya TPA-nya 10, yaitu di bulan September ini 10. Cuma ada 9 yang berakhir memang di tanggal 5 September, maka kita laksanakan kegiatan pelantikan penjabatnya hari ini. Yang satu lagi, sekali lagi NTB itu berbeda masa jabatannya, dan kita akan laksanakan nanti nyusul. Nah, tahun depan, saya ulangi, bulan depan nanti ada 2, yaitu Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Ini proses TP akan berlangsung. Kami melakukan penjaringan yang cukup panjang. Khusus syaratnya memang adalah pejabat pimpinan tinggi madya, artinya eselon 1 struktural. Kalau untuk gubernur berarti sekda di tingkat provinsi dan kemudian di tingkat pusat itu adalah dari dirjen, sekjen, deputi, itu bisa masuk di situ. Dan kemudian kita laksanakan, kami mengirim surat kepada seluruh kementerian lembaga untuk mengirimkan calon, seluruh daerah juga
untuk mengirimkan pencalon sekdanya atau di luar itu maksimal 3 nama, dan setelah itu dibahas dalam sidang pra TPA yang dipimpin oleh Bapak Sekjen melibatkan sejumlah KL terutama yang berkaitan dengan masalah hukum, PPATK, KPK, kejaksaan, polisian, jangan sampai yang dilantik ada masalah hukum. Kemudian juga dari Badan Intelijen Negara, BKN, Menseknek, Kemenseknek, Kemensekap, Kemenpan RB, semua dilibatkan untuk mengerucut menjadi 3 nama. Dari 3 nama ini kemudian sidang TPA yang dipimpin oleh Bapak Presiden, yang dihadiri juga oleh Bapak Wapres, Menseknek, Mensekap, Mendagri sebagai pemapar, dan juga bisa ditanggapi masukan dari Bapak Menpan RB, kemudian Badan Intelijen, Badan Kepegawaian, dengan berbagai macam, dan Bapak Presiden sangat terbuka dengan diskusi. Dan akhirnya beliau memilih bapak-bapak yang saat ini sudah dilantik tadi. Dan jadi proses yang cukup panjang. Dan kalau kita lihat komposisinya, ya, ada yang latar belakang TNI, ada yang latar belakang Polri, tapi semuanya sudah statusnya sudah pensiun, purnawirawan, ya, sehingga menjadi pejabat sipil. Dan kemudian ada juga yang dari latar belakang kementerian lain seperti Kumham. Ada 2 dari Kemendagri, kemudian dari Kumham, kemudian juga ada yang dari Kemenko Marinvest, kemudian juga ada yang di Sekda, kalau saya tidak salah 3 Sekda ya, Sekda Kalimantan Barat Pak Arison, kemudian ada juga yang dari Sekda Papua Pak Ridwan Rumah Sukun, dan satu lagi itu adalah dari Sekda Provinsi NTB Pak Lalu Gita, dan juga ada dari Seknek yaitu Bapak B. Apapun juga pelantikan sudah selesai, dan ini sudah menandai bahwa Bapak-Bapak resmi menjadi kepala daerah pimpinan sipil tertinggi di daerah itu yang sangat menentukan daerah itu ke depan. Dan kemudian terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang mengakhiri masa jabatannya. Saya doakan semoga tetap husnul khotimah, yang paling utama tidak ada masalah, tidak ada kendala, semua bisa selesai dengan baik, membawa nama yang baik. Dan terima kasih banyak atas segala jerih payah, kerja keras yang luar biasa di daerah masing-masing. Dan kemudian saya minta kepada pejabat yang baru untuk banyak minta masukan kepada pejabat-pejabat yang lama, hal-hal yang positif dari pejabat yang lama tolong diteruskan yang positif. Kalau ada yang kurang-kurang ya lakukan koreksi-koreksi, perbaikan, dan terus membangun hubungan dengan pejabat yang lama. Kemudian sama saya kira di PKK juga demikian. Saya sangat berharap banyak PKK mesinnya bisa hidup, murup. Ini akan bisa sangat powerful untuk menjadi mitra dari pemerintahan. Banyak, karena menyangkut sampai dengan ke keluarga, posyandu, stunting, kemudian gerakan anti narkoba, dan sekarang ada lagi anti gerakan anti boros makanan, masalah pendidikan, kesehatan, banyak yang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa berikan. Saya hanya berpesan kepada bapak-ibu sekalian yang terpilih, tolong manfaatkan betul kepercayaan yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah, wabil khusus Bapak Presiden sebagai pimpinan tinggi negara yang diberikan amanah oleh Undang-Undang nomor 10/16, dan beliau juga memilihnya secara terbuka melalui mekanisme TPA. Amanah ini tolong dijaga, jalankan pemerintahan, karena Bapak-Bapak mengisi kekosongan sebetulnya. Jadi yang paling utama running jalannya pemerintahan.
dan kemudian sebagai ASN saya minta untuk tetap di tahun politik ini mengambil posisi netral, tidak pada posisi politik praktis, tapi politik negara untuk membangun daerah masing-masing. Itu menjadi beban yang terpenting. Kemudian juga untuk ibu-ibu, tolong sekali lagi dihidupkan, banyak yang bisa dikerjakan, kapan lagi kekuasaan yang ada ini tolong dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak. Pak Ridwan Kamil pernah diskusi, kalau tidak memiliki power membangun masjidnya mungkin 1-2 aja masjid dengan biaya sendiri kecil, tapi kalau seandainya dengan menggunakan power kita bisa membangun lebih banyak, bukan hanya masjid, tempat pendidikan segala macam, karena ala biaya negara, tapi gunakan dengan cara yang benar. Sehingga salah satu monumen beliau adalah masjid yang sangat membanggakan di Jawa Barat gitu ya. Ini karena adalah adanya power. Nah inilah Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada pejabat-pejabat yang lama, gubernur pada masanya, dan juga ibu-ibu ketua PKK di tingkat provinsi pada masanya. Ucapan selamat kepada yang diberikan amanah, jalankan amanah dengan baik, karena tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, juga kepada ibu-ibu, jangan duduk saja ya. Ini amanah yang betul-betul tolong dipahami. Power yang ada ini gunakan untuk kepentingan masyarakat. Sekaranglah waktunya untuk berbuat baik. Dan kemudian kami mohon kepada semua pihak, mari kita dukung pejabat-pejabat yang lama dan juga pejabat yang baru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya meskipun dinamika selalu ada. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan bimbingan, petunjuk, perlindungan, kemudahan kepada kita semua untuk menjalankan seluruh amanah, meninggalkan yang terbaik bagi masyarakat dan seluruh negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas.